صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر على الله سبحانه وتعالى kita dapat bertemu semula setelah mana kita selesai salat subuh secara berjemaah pada pagi ini. Mudah-mudahan pagi kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lepas kita telah sebut kenaan dengan ayat ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum fihi wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Baqarah ayat 190. Wa qala Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nazalat hadhihi al-ayah fi sulhul Hudaybiyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ayat ini turun pada sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa kana sanatun sittatun min al hijrah, ianya merupakan pada tahun yang ke-6 hijrah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bersiap sedia menuju ke Makkah untuk menunaikan umrah. Jumlah mereka lebih kurang 1400 orang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang dalam 1400 orang nak pergi buat umrah. Lalu apabila mereka telah sampai ke Hudaybiyah, mereka dihalang oleh musyrikin Quraisy. Bapa musyrikin Quraisy telah menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Dan mereka telah membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak masuk pada tahun ini dan kembali ke Madinah. Kemudian kembali semula pada tahun yang akan datang untuk menunaikan umrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju dengan perjanjian ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik semula ke Madinah untuk setahun. Pada tahun yang seterusnya, pada bulan Zulqa'dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke Mekah. Dalam keadaan begitu, para sahabat bimbang takut-takut Quraisy ni, orang-orang musyrik ini mengkhianati perjanjian tersebut. Takut dia ni diperangi. Takut mari serai Nabi para sahabat. Nah, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ni supaya mereka tidak rasa takut. Kerana Allah Ta'ala sebut pada waktu ini ialah bulan haram. Bulan haram. Dan mereka bapa muslim ini tidak mahu memerangi orang Quraisy dalam keadaan mereka nak pergi buat umrah. Nah.
Itu asbab nuzul bagi ayat ini. Ayat yang seterusnya ialah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ayat ini turun kepada puak-puak Ansar, golongnya Ansar, yang mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan agamanya serta meramaikan, telah ramainya jumlah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini berinfak. Puak-puak Ansar ni berinfak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata sama mereka secara diam, secara senyap-senyap, tanpa pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wa ya ma'syarul ansar, wahai golongan ansar, harta kita sudah banyak habis, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan agamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berkata lagi, jika sekiranya kita menyimpan harta kita dan menggunakannya untuk memperbaiki harta kita ataupun untuk memulihkan balik ekonomi kita ini semula, nak sipai harta, sebelum tu muhajirin, bapak muhajirin ini berhijrah ke Madinah, dan puak Ansar lah orang yang menolong dan memberikan pertolongan dari segi bentuk harta benda, beri tempat tinggal, beri harta benda, penempat dia, nak bahagi kepada golongan muhajirin. Sebahagian yang berkata, habislah harta kita ni, habis apa nak, kalau kita sipai sikit ni, kita sipai sikit, nanti kita boleh kemah balik ekonomi kita, kemah balik harta kita ni, biar stabil balik. Nah, lalu turunlah ayat ini. Bila berita ni tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tulqu anfiqu fi sabilillah, infaklah fi sabilillah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan campurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Dalam riwayat yang lain menyebutkan ada seorang sahabat yang telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia berkata, celakalah aku, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan aku. Lalu turun ayat, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campurkan ke lembah kebinasaan. Ayat ini menyuruh kita berinfak, menyatakan bahawa puak-puak Ansar ni mengeluarkan infak harta benda mereka ni, nak dia tak sipai, sehingga terkesan pada diri mereka sendiri. Bui bagi harta sungguh lah, nak bagi tolongnya kepada orang muhajirin yang pergi selas pinggir, daripada Mekah pergi selas pinggir, tinggal tanah air, tinggal rumah, tinggal harta, pergi ke Madinah. Orang Madinah lah yang tolong, orang Madinah lah yang bagi pertolongnya. Cuma adalah mereka ni terkesan, dan mereka ni tak kecek depan Nabi, kecek sama sendiri je. Nak kecek sama sendiri tu, nak royak hak berlaku pada dia, berlaku kita ni, siapa habis harta lah, tolong dia ni. Bukan nak mengukit pun, sebab dia kecek sama dia, sama-sama Ansar. Bukan nak mengukit, tapi cerita bagi, kita duk pakat tolong bapak ni, sehingga terkesan pada kita, harta kita ni kau kurang. Setara tu Allah Ta'ala royak ke Nabi SAW, janganlah terkesan dengan harta yang diberi, beri harta, beri tolongnya ni, jangan terkesan.
Allah Ta'ala ayat jangan campakkan ke lembah kebinasaan. Takut-takut mereka ni mengukir harta mereka. Ukir ataupun pemberian mereka ni yang tak ikhlas. Jadi tak ikhlas ke lagu mana? Nak menyebabkan mereka ni binasa perbuatan mereka. Siapa tahap? Siapa tahap tu? Nah, dari ayat lain banyak Allah Ta'ala sebut tentang infak. Infak. Nah. Masal alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Ta'ala sebut perumpamaan orang yang memberi infak jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamathali habbah, seperti mana sebutir benih, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti mana orang yang menginfak harta dia ni supaya dia ada sebutir benih yang mana keluar daripada sebutir benih ini nak satu pohon yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai gandum ni pula, tubik pula sosok tangkai tu ialah mi'atu habbah, 100 butir pula. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan, Allah memberi gandaan, lipat ganda bagi siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim, Allah ni maha luas pengetahuan dia. Dari satu ayat, satu muka surat tu Allah Ta'ala sebut bab infak. Nah. Allah Ta'ala sambung, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang yang infak fi sabilillah, harta dia ni kerana Allah. Nah, infak harta kerana Allah dan tidak disusuli dengan mannan wala adha, celaan dan ungkit. Ungkit dan juga mencela. Ini ngukit patu gak mula kata. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang hak tak ngukit, orang hak tak mencela, dia wi ni patu dia senyap. Enggak senyap, dia waktu ingat dulu. Ini waktu ingat dah. Buat macam tak berlaku. Tak. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka ni dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni. Ha, dalam agama ni bab infak ni benda besar. Benda yang besar dalam agama. Nah, sebab itulah banyak ayat-ayat infak dalam Al-Quran. Sehingga ke Allah Ta'ala menggambarkan orang yang ngukik harta dia. Ngukik, bukan dia minta, dia ngukik. Nah, dia wi-wi-wi, dia sebut. Nah, dia sebut tu ngukik lah. Ini. Sebut. Nah, Allah Ta'ala sebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah. Jangan batalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adha, dengan kamu mengukik dan mencela. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Seperti orang mana, orang-orang yang mana berinfak dalam keadaan dia nak menunjuk-nunjuk pada orang. Walaupun dia infak tu dia tak menunjuk mula-mula, lepas tu dia ngukik, maka orang yang ngukik ni samalah dia supanya orang yang sedekah dalam keadaan yang menunjuk. Dulu dia tak menunjuk masa dia sedekah, tapi lepas tu dia ngukik balik. Nak ngukik balik. Wui kau orang bantu eh, bantu eh kau anak sekolah kau. Nak tiba-tiba bila dia dah berjaya mengaji berjaya ke apa, dia ngukik. Sebab mungkin ada tak kena orang ni, tak kena, tak ingat dah orang duk tolong dia tu. Nak ramai dia mengaji tu, orang duk tolong tu, hamba tolong dia tu. Eh, wui bule-bule dia, masa dia wui tak kata lagu tu, tapi lama tu ni. Nak ketemu orang tu, tak temu kita tu, tak senyum pun. Tak ingat kau orang nak tolong dia dulu. Habis. Allah Ta'ala kata habis pahala. Habis. Dulu dia bagi tu pahala ada lagi. Allah Ta'ala kata seperti mana Allah Ta'ala bagi perumpamaan, masaluhu kamasalil ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'an nas. Nah, seperti mana orang ni infak, dia kata dalam keadaan dia nak menunjuk supaya orang yang ngukik ni. Nah,
Allah Ta'ala sebut mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan ia seperti mana orang sedekah ni dia ngukik, nah seperti mana gambar dia serupa satu batu alaihi turabun, yang ada tanah atas dia, batu licin, safwanun. Safwan ni batu licin. Nah, salah satu maksud dia batu yang licin. Ni. Alaihi turabun, ada tanah atas dia. Nah. Fa asabahu wabil. Lalu ditimpa hujan ke atasnya. Hujan turun. Nah, fatarakahu salda. Tinggallah batu saja. Turun habis, dia bawa kait. Nah, fatarakahu salda. Maka tinggal tak ada ke satu. Supaya orang dia infak, lepas tu dia ngokek, habis pahala dia. Habis itu saja pahala pun tak ada. Nah, Allah Taala sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sedekah, jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan mengukik dan mencela. Nah. Walaupun ukik teh tu benda tu lama dah, dia sebut balik. Ni. Sebut tu sama sendiri pun nak tak sah lah. Ini sebut kita sedekah ni, sebut nak cerita ke anak-anak. Tak cerita ke orang yang sedekah, anak-anak keluarga orang lain tak cerita pun. Cuma dia mengukik tu depan keluarga sendiri ya. Pun nak boleh menyebabkan batal pahala sedekah. Nabi sebut dalam hadis ya. Dalam tujuh golongnya hak dapat arasy Allah Taala ni. Rajulun tasaddaqa fi sabilillah. Nah, seorang yang sedekah fi sabilillah, sedekah jalan Allah Taala. Nabi kata sedekah tu tangan kanan dia bui, tangan kiri dia tak tahu. Nah, tangan kanan bui, tangan kiri tak tahu. Lagu mana nak buat? Nah, tangan ni kita belakang. Nak ayatnya siapa tahap tu nak orang bersedekah ni ikhlas, keikhlasan dia ni. Nak bukanlah ikhlas sedekah ni dengan royak saya ikhlas. Ambillah saya ikhlas ni. Mungkin gitu pun. Nak tak royak ikhlas pun tak apa. Cuma sedekah tadi simpel sehingga dia lupakan apa yang dia sedekah. Kalau ambil sedekah banyak ribu, dia ingat semua. Ingat semua tu tidak termasuk daripada golongan yang Nabi sebut yang dapat arasy, nah bayangan arasy Allah. Sebab dia dah ingat semacam dulu tu dia infak banyak. Dia beri banyak jumlah, dia beri tu dia ingat berapa-berapa. Dia ingat semua. Ni. Sekali lalu masjid tengok ingat duit dia beri. Lalu masjid ni ingat. Pergi masjid tu, masjid ni hak dia pernah bagi infak masa derma, minta derma, dia ingat, dia ingat. Dia ingat-ingat tu maknanya dia ikhlas, dia tidak sama dengan orang yang sedekah tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu, tak termasuk. Sebab dia ingat semacam. Tapi orang yang sedekah lepas tu dia lupakan tu. Dia wak-wak tak ingat dah. Neh wak tak ingat, cuba lupakan. Itu tanda orang tu cuba mengikhlaskan apa yang dia buat. Nak. Pertolongnya lagu tu payah ni. Nak buat lagu tu nak suruh kita tolong dia ni habis tel kita tolong tak. Sengoti-sengoti tolong. Sehingga memberi kesan pada kita, lepas tu kita nak buat tak ingat gitu. Tak boleh nak orang yang kata payah nak lupa kita duk tolong dia sama. Eh, payah nak lupa kita duk tolong-tolong. Kita bagi bantu dia. Payah nak lupa kita bagi infak. Sebab kita bagi tu banyak. Betul Allah Taala sebut Puan Ansar ni dia sebut gitu ya. Nah, dengan sama-sama dia tak kecek depan orang Muhajirin. Dia tak kata kau puan Muhajirin, kita sedekah. Kau demo nak tolong demo ni, siapa kita sendiri pun nak jatuh sesak. Tak ada ya. Kita cerita sama sendiri je. Pun tak cerita ke Nabi. Nah, tapi Allah Taala sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ayat jangan
gosok ke, nak jangan jadi orang panggil infak fisabilillah, teruskan infak walaupun dak kita dah rasa terkesan. Tolong ni bukan sekat kita boleh tolong. Hak sekat kat mana kita boleh tolong, kita tolong. Sehingga terkesan. Dan Allah Taala sebut juga bapak ansar ni yang sedekah, yang infak pada bapak muhajirin ni, nak sehingga mereka ni terkesan pada diri mereka sendiri. Allah Taala sebut mereka terkesan tak, tapi mereka duduk diam je. Kita sedekah sehingga kita teringat banyak kita sedekah sampai kita nak nak belasah hak lagu lain pun tak ada dak. Sehingga bulan tu tak ada nak bayar hak gua tugas ni. Hak sepatut kena bayar lepas hari tu tak ada nak bayar. Okey, kita beri infak. Mana ada kesan. Jadi bila tu kesan gitu sipelah dak, senyap-senyap sudah. Tahun ni tak boleh bayar. Tahun depan cuba, bulan depan cuba aja. Ini yang boleh bayar. Bab infak Allah Subhanahu Wa Taala sebut sama. Nah, fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah, berinfak fi sabilillah. Nah, jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tolong agama Allah ni dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta. Nak tolong agama Allah, nak bela agama Allah, kena perhabis harta. Kena perhabis harta. Nah. Kalaulah orang tu duduk dalam perjuangan, dia tu jadi kaya. Nah, dia boleh mengkayakan diri dia dalam bidang perjuangan. Nah, duduk dalam jumaah Islam, dia boleh mengkayakan diri dia. Nah, tu mungkin ada sesuatu. Nah, kecuali dia ni ada bisnes. Tapi bila masuk jemaah Islam nak tolong agama, katanya tapi tak projek tu projek ni makin ke dia belaka. Ini bahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu membinasakan diri kamu ke lembah kebinasaan. Sebenarnya supaya mana hak diriwayatkan ada seorang sahabat yang royak, sudahlah, dah Allah tak ampunlah dosa aku. Allah Taala tak suka kata lagu tu. Ini bila kita melakukan kesalahan, kita ada salah dengan Allah Taala, sebesar mana salah kita pun jangan kita anggap tak mungkin Allah ampunlah dosa aku. Sebab dengan kata-kata begitu ialah kata-kata orang yang sudah berputus asa dengan rahmat Allah. Tak. Dia rasa bersalah sungguh dah. Dia kata tak padai dah kalau putabak pun Tuhan tak aku. Dia kata ke diri dia sendiri. Nak kata ke diri dia sendiri tu, kerana terlalu menyesal dan rasa salah, ataupun rasa besar sangat kesalahan dia ni, sehingga dia takut, dia kata sudahlah Tuhan tak apa dah rasa aku. Bila dia kata lagu tu, seolah-olah dia mengatakan Allah ni, dia berputus asa daripada rahmat Allah. Seolah-olah dia begitu. Dan Allah Ta'ala lagi, jangan kata lagu tu. Tak. Bila seorang tu melakukan kesalahan, tersalah dia buat. Nah, ada benda dia buat, dia nyesal. Dia tak boleh duduk kata, Allah Ta'ala tak apa dah rasa tahun ini. Allah Ta'ala tak apa dah. Duduk kata ke diri dia sendiri. Apalagi kalau dia kata pula ke orang lain. Mu ni tak. Duduk naik ke atas jalan sokmu. Naik ke atas motor sokmu. Atas kereta sokmu, pelombor kereta sokmu. Malam-malam Jumaat ni dia. Orang-orang bunyi, bapak ni kalau mati tak ada. Tak ada tobat mati. Mati itu saya tak apa rasa dah. Tak. Kita kata lagu tu, berat lagi. Lagi teruk lah. Sebab yang pukul dosa ni Allah, bukan kita. Nah, Allah mengampunkan dosa ni tidak berhajat kepada permintaan sesiapa pun. Allah Ta'ala tak berhajat kepada orang itu kata Allah tak ampun dah. Dah. Kita tak payah kata lah. Allah tak ampun. Allah, mu ni masuk neraka dah. Tak. Kata mu masuk neraka dah tu. Saya tak apa. Mu ni mati. Saya sok kena azab kubur. Kita kata lagu tu. Tak. Islam ni, kita kena tahu, ialah Allah nilai dia pada penghujung. Kita ni dinilai pada hujung kita, hujung hidup kita lah ke mana, pengakhirnya kita lah ke mana. Orang tu beramal baik atas dunia setara mana sekalipun, dia buat amal yang habis baik dah. Ini atas dunia ni jemaah tak tinggal. Ini aktiviti hak agama dia buat belakang, hak sunat dia buat. Bila gitu
di penghujungnya kita tak tahu lagi. Tak. Ha, walaupun tu kita tengok orang ni, bila kita tengok orang, tak boleh kita nak nilai penghujung dia lagu mana. Tak. Cuma kita hanya boleh kata pada diri kita dari segi teorinya ataupun orang panggil roliknya, kalau lagu ni kan kesudahan lagu ni, kalau hidup dengan maksiat ni kesudahan dia nak boleh jadi dia ni dalam keadaan maksiat, takut-takut dia ni kesudahan dengan gitu. Tak boleh kita kata oh, dia ni masjid tak ada mari mayat ke tak tahu. Kita kata tu nak dalam keadaan kita sendiri tak ada usaha untuk ajak dia pun, tak ada usaha untuk royak ke dia pun, lepas tu kita kata lagu tu. Kita tak tahu kesudahan kita lah ke mana. Nah, kesudahan kita sendiri ni kita tahu lah ke mana. Ini, orang ni oh, tak betul, tak betul. Eh, mung tak betul, mung tak betul. Aku ni buat hak betul ni. Kesudahan kita, kita tahu lagi lah ke mana. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah suruh kita ni buat kebaikan. Walaupun kita dah tersilap, ada kesalahan yang kita buat, nak, maka kita jangan putus asa untuk buat kebaikan. Jangan putus asa untuk buat kebaikan. Nak. Kita bersedekah, kita wi infak fisabilillah. Nak. Jangan berhenti situ ya. Mana aku infak dah banyak dah aku tolong. Nak, orang Palestin aku tolong, orang Syria aku tolong. Eh, orang Rohingya aku tolong dah. Banyak dah aku buat. Ni, masjid tu ada sehat aku, masjid ni ada sehat aku. Nak, sekolah tu ada sehat aku, sekolah tu ada. Kita rasa padel. Nak, kita rasa padel lah ni, agak-agak kena masuk syurga Firdaus ni boleh aku. Ha, dia main agak-agak gitu. Ini bahaya. Nak, sebab pernah berlaku pada sebelum zaman Nabi SAW, seorang hamba, seorang abid. Umur dia ni diberi sehingga 500 tahun. Panjang umur tak? 500 tahun. Dan ia membesar dan hidup dari keadaan yang penuh dengan ibadat pada Allah Ta'ala. Nih, sentiasa menjaga diri daripada melakukan maksiat. Jaga lagu tu. Tak sendiri tak buat maksiat pun. Tak. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Jibril pergi ayat ke dia. Suruh Jibril pergi ayat ke apa? Royak ke abid, royak ke dia, dia tak akan masuk syurga juga dengan amal yang dia buat. Nih, bila Jibril pergi khabar kepada dia, royak, mung Allah Ta'ala kata, setahun ni, ni tak boleh masuk syurga lagi. Nih, dia ni 500 tahun dah buat ibadat. Nih, kejut dia. Tak care dah 500 tahun dah aku beribadat tanpa aku buat dosa, Allah Ta'ala tak sering masuk syurga lagi. Nah, Nabi SAW sebut setiap orang tak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Lalu sahabat royak ke Nabi, tanya Nabi, wala anta ya Rasulullah, musdiri pula ketuk kau juga Rasulullah. Nabi kata, aku sendiri pula ketuk juga. Lepas tu Nabi kata, kita ni akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dengan rahmat dia. Allah Ta'ala masuk kita oleh syurga dia ni dengan kasih saya dia, bukan kerana ibadat kita. Walaupun gitu, bukanlah bermakna tak payah buat ibadat pada yang ni lah, buat-buat setahun ni lah. Bukanlah betul. Dalam keadaan gitu, kita terus kena berusaha untuk taqarrub dekat diri pada Allah. Kena sentiasa bersangka baik pada Allah Ta'ala. Kena sangka baik ni, tak boleh royak, Allah tak ampun dosa aku. Apalagi kita kata pula kepada orang lain, ni tu tak apa pula soal. Seperti mana telah berlaku sebelum zaman Nabi, kisah hak masyhur kita duduk dengar sama orang. Orang hak bunuh 99 orang dah dia bunuh. Ini pembunuh bersiri. Bunuh kis situ, kerak sini, nak jumpa hak kata-kata. Mana dia bunuh orang. Nak, kita kata Allah, kalau zaman kita ada lagi lah ni, nak zaman kita. Kalau berlaku kih-kih pembunuhan ni, budak yang kena bunuh, bubuh dalam beg, nak, kita huk dalam beg. Cuba buka beg, tengok ada budak mati.
Tak cari ilai-ilai lama kena colek ke apa. Kita kata dia ni kalau mati masuk neraka. Kita kata. Tak? Orang sangat kerja, sangat zoling. Kita kata tak? Kalau bunuh orang sampai kerak, kelah-kelah ni ni. Jadi 14. Jadi berapa kerak-kerak ni? Ha, jumpa kepala saja. Memang dia ni zoling sekuati kita kata. Tak? Dia ni sah lah Tuhan tak ampun. Kita kata. Dalam fikiran kita, kita kata Tuhan tak ampun dah. Tak? Kau bunuh 99 orang tu. Dia pergi jumpa ni. Seorang. Ahli ibadat. Tak? Dia jumpa ni seorang ahli ibadat. Dia tanya lagi mana hal keadaan dia ni setelah bunuh orang. Okay? 99 orang dah. Tak? Ha, dia mikir seperti kita. Mu ni zalim terlajuk. Tuhan tak ampun dah semua ni. Jahat terlajuk dah mu. Tuhan tak ampun lagi mana semua. Bunuh orang gamang ni. Kita kata. Nak? Lalu Allah Ta'ala pun balas balik. Tentu ke orang pembunuh tak dibunuh pula dia. Mati dia dalam keadaan yang tidak bersangka baik pada Allah. Dia ahli ibadat dah. Pengakhirnya dia, dia tak sangka baik pada Allah Ta'ala. Nah, sehinggalah pembunuh ni jumpa seorang lagi, seorang habib juga. Nah, orang yang soleh yang beramal dengan ayat Allah Ta'ala. Lalu dia kata, pintu taubat Allah ni selagi mana matahari tak naik ke belah barat, nak selagi itulah pintu taubat tak tertutup, sentiasa terbuka. Ini cuma mu kalau nak taubat mu tak boleh duduk di kampungmu dah. Ni mu duduk di kampungmu ni, dia kata fa inna ardika ardi su, kampungmu ni kampung panggil kampung ke dia kampung kawasan itu tu kawasan memang orang yang berhibal, berhibunuh, berhibunuh. Tak? Bumi yang suk, buruk, bumi yang tak molek. Tempat mu tu kapung tak molek. Ni. Mu kena pindah. Intalik. Ila ardika kaza wa kaza. Mu pergi situ sini. Mu cari tempat lain kalau nak tobat. Mu pergi duduk lain. Bawa klik kapung mu. Walau terjah. Jangan balik lah. Tak? Bawa lah duduk situ. Kerana bumi kau mu duduk tu bumi tak molek untuk kamu. Ini. Batu orang taubat ni salah satu. Tak. Cara dia ni kalau tu situ sama berlaku dosa dan maksiat, maka sesuai untuk dia hidup lain lepas tu. Ini. Kerana mengambil daripada peristiwa ni, dia nak taubat tengok tempat dia, tempat yang tersesuai untuk dia. Nak kawasan tu kawasan orang berhibal, kawasan tu kawasan orang berhiperan. Ini. Kalau dia taubat dia kena hidup lain. Kalau tidak lama-lama dia balik asas semula. Tu pun orang penagih. Penagih ni bila orang pergi pusat serentik apa. Jadi juruh dia klik. Ha. Juruh metal. Tapi muka klik kapung. Jumpa saya lama. Balik asas. Okay. Tapi banyak penagih yang bila dipulihkan, dia ditempatkan tempat lain. Duk kerja lain apa. Molek-molek. Sebab tak ada saya dia tu. Ha. Dia tak ingat tu. Ha. Pak dia buat benda-benda yang dia buat dulu. Itu kaedah salah satu bentuk taubat. Nah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali itulah dulu untuk pagi ini yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat dalam waktu berdiri mesti aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.